pagi. Kembali lagi dengan aku Michael Johnny, guys. Hari ini aku mau contohin cara bikin efek kamera dari TikTok yang banyak lagi viral itu, guys. Jadi buat teman-teman yang lagi penasaran seperti apa efek kamera hasilnya seperti ini, guys. Ini aku contohin hasil seperti ini yang bisa bikin kita lebih keren yang ada di TikTok, guys. Jadi buat teman-teman pengen coba, ikuti video aku, nonton tutorialnya gimana cara bikin efek kamera dari dua TikTok. Yang pertama aku akan bikin dari AI Portrait dan yang kedua Cartoon Me. Jadi teman-teman nonton video ini sampai selesai dan aku akan bikin contoh efek dari kamera TikTok yang banyak efek. Pokoknya teman-teman ikuti dan update terus dari TikTok. Efek kameranya sangat keren dan bikin hasilnya wow. Oke, nonton ya. Pertama pilih aplikasi TikTok, lalu masuk pilih plus. Di sampingnya ada efeknya banyak jenis. Saya menggunakan efek AI Portrait, lalu posisikan kamera dengan muka. Sini akan mendapatkan hasil yang sangat keren dari AI Portrait, guys. Lalu untuk hasilnya kita bisa lihat dulu, setelah itu diupload ke TikTok masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, ini caranya gampang banget dan hasilnya mantap, keren dan gak akan menyesal, guys. Lalu kita postinglah ke TikTok masing-masing, guys. Untuk yang kedua juga sama, kita pilih. Nah, di sini aku menggunakan efek dari Cartoon Me. Hasilnya keren banget, sumpah, guys. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Gimana, guys? Keren gak aku? Efek dari kamera TikTok. Mana hasilnya? Ganteng gak aku? Guys, itulah hasilnya. Jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe. Bye-bye.